Yang diusir di dalam Matius 7 itu siapa, Bang? Orang ya Yahudi, kan baca Bang. Baca perikopnya. Iya, tadi saya sudah baca perikopnya. Iya. Kalau di Islam kan jelas wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Percuma karya apabila manusia itu dikumpulkan baca, pada hari kiamat, baca kita cuma sepotong. Sesembahan itu akan menjadi musuh mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini Al-Quran mengatakan itu. Ternyata Matius betul, Yesus menjadi musuh bagi Kristen, dan Yesus menolak pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah penyahlet daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Yesus menolak sembahan mereka. Yesus mengingkari penyembahan mereka. Yesus menjadi musuh bagi mereka. Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, kalau Anda mengatakan yang diusir Yesus ini bukan Kristen, lalu siapa? Yahudi, Bang. Yahudi mana yang kemudian menyembah Yesus? Yahudi mana? Yahudi Abang mana yang memanggil itu, Yesus Tuhan? Coba cari data yang dia Bang bilang tadi, Matius itu ada nggak dibilang situ orang Kristen? Ya, bang, yang memanggil bang, Yesus Tuhan itu siapa? Yesus itu nama Bang. Bang Suma. Ya, aku coba aku tanggapi. Ya, coba Bang Suma cari di mana ayatnya kalau itu Yesus usir orang Kristen. Itu tadi kubacakan, Bang. Enggak, di situ tidak ada nama orang Kristen. Lalu kamu yang cari memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan, tidak. Kamu cari nama, di situ ada tulisan orang Kristen yang diusir. Mana? Oke. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 24 jangan nomor 5 Paulus. Jangan kau kemana-mana. Di situ mana orang Kristen? Kau suruh saya cari dalilnya kan? Iya, di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5 Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Jangan kau kemana-mana. Di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Ada. Kalaupun tidak mana disebut. Ini dengar. Ini adalah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak nyebut merek. Makanya kau pakai otak. Di situ tidak ada tulisan orang Kristen yang diusir. Sekarang kau pakai otak, coba. Yang memanggil Yesus agamanya lihat, apa? Lihat. Mana dalilnya di situ? Kau, mana ayat itu disuruh? Saudara. Mana ayat itu disuruh? Saudara. Yang memanggil Yesus Tuhan, Yesus usir orang Kristen, mana? Yang memanggil Yesus Tuhan orang mana? Islam atau Kristen? Bangsa Yahudi, mana, Bang. Mana dalilnya? Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Orang Yahudi. Iya, mana ayatnya? Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Pakai otak Kristen. Itu orang percaya, bukan orang Kristen percaya Bang, yang percaya Bang, Yesus yang panggil yang Yesus. Yang memanggil Tuhan. Yesus Tuhan itu agama. Di situ bukan agama, pakai otak kau. Oke. Itu orang yang percaya Yesus. Kalau Kristen ini memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakak? Enggak. Abang? Enggak. Nabi? Atau Tuhan? Mana dalilnya? Kalau orang Kristen di situ. Abang kan ini nubuat. Jangan kau lari kemana-mana. Mana dalilnya? Orang Kristen Cahayu, itu. Ini nubuat. Orang Kristen. Cahayu, ini nubuat. Mana dalilnya? Saya orang Papua. Iya, siapa bilang kau orang Cina? Kau bilang juga kelihatan dari mukamu kok. Kau ini. Terus kalau kau orang Papua kenapa? Jangan rasis. Kenapa kau bawa sukumu? Kenapa sukumu kau bawa? Saya tidak bawa suku. Kau sebutkan barusan tadi saya orang Papua. Kau ini bilang kau orang Cina siapa? Muka sudah kayak gitu.
comot ayat sini jadikan sesuai dengan pikiranmu ya yang buta sudah, itu. Ya sudah, oke mungkin saya salah, oke. Mana dalilnya itu Yesus mengusir tapi orang Kristen? Tapi coba kamu jangan katakan kau, kepada saya. Coba ajari saya. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang, cuman bangsa. Ini nubuat pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Terima kasih. Iya, ini dia juga. Nah, sekarang saya tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dari kelompok mana? Hindu, Buddha, Kristen atau Islam? Jawab. Bang, dia ngoceh-ngoceh dari tadi, Bang, tapi dia enggak tahu dia di mute. Coba dibesarin, Saya mau lihat mukanya benar ke orang Papua karena saya lihat dari sini kayak orang mute-nya dibuka. Oh iya, betul. Mute-nya dibuka dulu. Mute-nya dibuka dulu, Bang. Dia enggak tahu di mute. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang saya tanya orang Kristen. Ya ini yang memanggil Tuhan kan Kristen. Tidak ada dalilnya orang Kristen bilang memanggil Tuhan itu Kristen, orang Kristen. Kau harus tahu itu. Jadi yang memanggil yang Tuhan kepada Yesus Tuhan, itu orang mana? Dengar. Yang percaya Tuhan Yesus itu yang memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang yang percaya dan memanggil dengar. Orang yang percaya orang memanggil Yesus Tuhan itu nama agamanya apa? Tidak ada, di situ tidak ada nama agama. Yang kau nama agama. Orang percaya memanggil Yesus Tuhan di Indonesia dikenal agamanya dengan agama apa di KTP-nya? Tidak ada. Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja. Kau harus tahu itu. Saya tanya sama kau. Tidak yang ada. Memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Sekarang saya tanya kau. Kau bilang agama apa? Mana dalilnya? Kalau disitu ada tulis yang memanggil Tuhan Yesus itu agama Kristen. Saya mana tidak dalilnya? Katakan di sini ada tertulis iya. Kristen. Saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Iya, mana dalilnya kalau bilang agama Kristen? Tidak ada tertulis Kristen di situ. Enggak ada tertulis Kristen, tapi yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu, yang memanggil Tuhan Yesus itu berarti dia panggil apa? Tuhan. Yang percaya kepada dia. Sekarang di negara kita ini orang yang percaya dan memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di Indonesia ini agamanya apa? Tidak ada. Yesus datang bukan agama Kristen. Semua umat yang percaya dan tunduk kepada dia. Agamanya apa kalau sudah percaya ke Tuhan Yesus? Kalau kau bersikeras kepada agama Kristen, mana dalilnya? Sekarang kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, mana dalilnya? Itu kau punya maksud. Kau bilang satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu, kalau kita mau deteksi mereka, lihat KTP-nya, agamanya Kristen. Suma, kau dengar. Orang Kristen juga ada yang tidak percaya. Dengar itu tidak semua. Percaya. Jadi Yesus tidak percaya bukan, apa? Ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Dengar, semua. Tapi bukan orang Kristen itu percaya. Namanya. Itu bukan orang Kristen semua. Itu. Tidak semua orang Kristen percaya Yesus. Semua harus tahu itu. Lucu saudara ini lucu. Bukan lucu. Lucu dong. Kalau orang yang percaya Yesus, dia benar-benar percaya Yesus, berarti dia berbakti kepada Yesus. Dia taat ibadah, dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mereka yang percaya Yesus. Kalau mereka yang tidak percaya, berarti orang yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dah, selesai kan? Siapa bilang? Apalagi? Masuk orang percaya ini Yesus baru usir ke neraka. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Orang bermujizat, orang mengusir setan, bernubuat. Betul?
Itu bukan, kau baca konteksnya. Jangan ikut akalmu, pikiranmu. Ngeles, ngeles, saudaraku, saudaraku. Tidak les. Puter terus lidahnya, puter. Orang yang percaya kepada Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka yang diusir ke neraka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Oke, itu kesimpulannya. Demikian. Waduh. Cuma simpul yang kamu simpul pakai otak kamu aja. Jadi siap-siap orang yang bermujizat mengusir setan memanggil Yesus Tuhan, siap-siap diusir ke neraka. Dah, selesai. Cuma tidak. Enggak mau jujur dia. Yang bodoh. Kesimpulannya jujur, begitu bunda. Dalam Bible. Kamu enggak percaya Bible? Percaya dong. Nah, kalau percaya itu berarti tapi, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah orang-orang yang akan diusir ke neraka. Paham? Iya, saya paham. Tapi kamu baca nah, konteks dari ayat itu. Ini baca konteksnya konteks sudah. Ayat itu. Nomor 15 sampai nomor 23. Iya, judulnya hal apa? Hal pengajaran yang sesat. Kepada siapa? Hal pengajaran yang sesat itu buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu apa? Itu kepada orang-orang yang sesat, yang tidak percaya Yesus. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Jangan siapa itu? Itu orang-orang Kristen. Lalu siapa? Pakai nama orang Kristen. Lalu siapa? Ya orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana tidak percaya? Sedangkan dia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Berarti dia percaya. Benar, 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 benar. Gitu dong. Benar. Gitu. Orang yang dia pakai apa usir jadi setan kalau pakai anda, nama Yesus. Jadi kalau Anda berpuasa, tidak mau diusir oleh Yesus, segera keluar dari Kristen. Sederhana kan? Luar biasa Gurunda, masya Allah. Iyalah, kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, mulai hari ini jangan memanggil Yesus Tuhan. Siapa bilang? Nah, ini dalilnya. Mana ayatnya? Ini dalilnya. Syarat untuk diusir, satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu empat syarat untuk dilemparkan ke neraka. Menurut Matius 7. Itu bagi mereka yang tidak taat, itu saya. Lah, ini sudah taat, saudaraku. Saking taatnya sampai dia bisa bermujizat. Bang Suma, kita taat itu kita melakukan, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan perintah Tuhan, itu mereka-mereka itu yang dilemparkan kepada api neraka. Mereka sudah sampai pada level seperti bermujizat kalian, loh, saudara. Dengar, Bang Suma, kalian juga kalau seandainya lakukan sholat lima waktu, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan perintah Allah, ya kalian di neraka, seperti begitu. Paling tidak perintah sholatnya ada, perintah ibadah minggu menyembah Yesus ada nggak? Maksudnya kita sholat, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Allah. Wih, ditanya Allah, perintah ibadah ya minggu. Masuk, wih, minimal perintah minggu. Minimal perintah sholatnya ada. Nah, perintah ibadah menyembah Yesus ada nggak? Ya nah, kita bang, ibadah hari minggu ya. Hari Sabat, bang. Ya ada nggak perintahnya? Sabat bukan minggu. Ada, bang. Ingat dan sucikanlah hari Sabat, bang. Sabat itu Sabtu. Ya memang. Makanya Anda diusir. Makanya saudara diusir. Gitu. Karena Anda menyembah Yesus, ibadah minggu bukan kehendak Bapak. Begitu, saudaraku. Tidak, Mas Suma. Kamu pakai akal kamu aja. Saudaraku ini. Saya ini hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima tolak dengan cara baik. Itu aja. Colok tolak apanya? Ya itu pertanyaan Gurunda tadi loh, Bang. Bang, pertanyaan Gurunda, ada enggak perintah untuk menuhankan Yesus ibadah hari Minggu, ada enggak? Enggak ada. Nah itu tanda-tanda nabi palsu itu dideteksi dari itu. Coba Anda baca. Karena kalian bilang perintahnya menuhankan Tuhan pada hari Minggu.
Nggak, dia tapi disuruh pada hari ketujuh. Ya hari ketujuh ya hari Minggu. Iya, sabat kucluk. Hari Sabat itu hari Sabat itu hari Sabtu kucluk kok Minggu. Saudaraku inilah. Aduh, parah. Jadi kesimpulan saya nih ya, bahwa saudara-saudara Kristen kalau tidak mau diusir ke neraka, mulai hari ini berhenti memanggil Yesus Tuhan. Itu aja kesimpulannya. Mana? Demikian. Mana? Mantap, mana dalilnya? Matius 7 tadi. Itu asumsi kamu aja. Nah, Okay, saya ulang lagi saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat pakai namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian. Ya, itu dalilnya yang benar bagi mereka yang tidak lakukan perintah Tuhan. Kucluk. Kayaknya harus dilihat ini. Itu bagi yang memanggil Yesus Tuhan, Bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan. Benar, semua baca pada dulu, baca Yesus dulu, Tuhan. Baca dulu. Baca dulu. Oh, HP-nya pecah. HP-ku. HP-nya pecah. Ini lagi hang. HP-nya. Tapi saudara saya ini ganteng beliau. Dibaca saudara ini. Siapa namanya? Reba Leoko. Reba. Saudara baik. Dari mukamu itu cerminkan seperti orang Islam loh, Bang. Wajahmu itu. Aku di sini punya saudara-saudara banyak, saudara-saudara nah, muslim semua kami. Wajahnya kami bercahaya kayak orang sering wudu. Ada ciri-ciri Imam Mu'adzab ini. Saya serius, saya bisa lihat orang wajah orang. Auranya tapi bisa jadi 10 tahun. Kan, Bang? 15 tahun ke depan bisa jadi Anda mana? Itu mu'alaf menjadi muslim. Gimana ikut Kapolda. Gimana Bunda Esti? Enggak, aku bilang Bang Juma, tapi lebih cantik aku kan Bang dari dia kan Bang. Mana dia? Dia kan ganteng, dia laki-laki lah. Oh iya iya. Aduh, ini Bang Juma pintar rayu juga ini. Saya serius Bang, saya serius. Wajah Anda itu enggak mencerminkan Kristen, wajah Anda itu seperti orang Islam. Hidupnya balik ya. Serius. Kayak orang sering wudu, sering ini cuci muka pakai wudu. Nah itu bacanya Bang, itu ada dalilnya tuh. Kita apa ini? Nah ini Matius 7:21-23 ya. Mana perikopnya? Loh. Coba cari di poinnya di sini Bang. Harus ada perikopnya. Oh, harus ada perikopnya. Kasih Alkitab Sabda, iya. Alkitab Sabda. Baik, sebentar. Iya, perikopnya kita baca perikopnya. Setuju ya. Iya, setuju. Bang Reba ini gantengnya minta ampun loh. Jangan-jangan terganteng se-Papua ini. Enggak. Saya serius beliau bukan semua orang Islam. Gambaran serupa. Ini dari ini. Ingat teman-teman Papua saya yang kalau ngaji, masya Allah. Ini perikop dari Matius 7 ya? Dari ayat 1 ya, hal pengaji. Bukan ayat 1, bukan ayat 1. Kita lanjut bukan ayat 1. Iya. Di bawah Bang, 15. Di bawah. 15. Hal pengajaran sesat. Nah itu toh pengajaran sesat. Langsung poinnya dibuka di 21. Di 21 apa 22 Gurunda? Di 21 tadi Bang ini. Lu diklik aja 22. Di situ tadi Bang. Bang, diklik aja tadi. Oh yang tadi ya. Ngapain lah. Diklik aja tadi. Tadi kan judulnya pengajaran sesat toh? Iya, judulnya aja sesat. Sudah. Iya. Iya, sudah dari judulnya sudah kita tahu bahwa yang memanggil Yesus Tuhan adalah sesat. Enggak. Dengar. Itu judulnya pengajaran sesat. Berikutnya begitu kok.
Iya, iya, tapi bukan isinya apa yang memanggil Yesus itu, Tuhan. Yesus Tuhan itu sesat, enggak. Jangan semua, jangan kau artikan ikut kemauan kau. Iya, saya tahu berhadapan dengan saya Anda masih ngotot. Habis ini Anda pasti akan renungkan baik-baik. Benar juga ini dikatakan Bang Suma. Lama-lama nelpon Bang Suma ganti nama saya menjadi Abdullah. Lanjut, coba Bang tuh. Coba, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya. Dari buahnya kamu akan kamu akan melihat dia, mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arat dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon. Pohon itu nabinya. Ajarannya yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah ini adalah pengikutnya. Di sini Yesus tekankan kita di akhir zaman ini, kami hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat. Oh, salah. Salah. Hati-hati kepada aduh saudaraku ini salah. Pengajar-pengajar sesat. Bisa orangnya dengar, bisa pendeta yang mengajar juga ada yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat itu. Besarkan dia, Bunda Hesti. Saudara, jadi gini saudaraku ya. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Ini dulu. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut dan yang digelari domba hanya keturunan Yakub saja. Jadi maksudnya menyamar seperti domba artinya menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Bani Israel, padahal sesungguhnya serigala itu adalah serigala. Jadi maksud daripada Yesus kepada muridnya pada saat itu adalah waspadalah kepada orang Romawi yang datang kepadamu nyamar-nyamar Yahudi. Itu maksudnya, Bung. Jangan Anda larikan ke zaman sekarang. Bukan. Maka murid-murid Yesus dikasih tanda. Wahai muridku, apabila orang-orang Roma itu datang, tanda-tandanya bahwa mereka itu masuk ke kenabian kita adalah mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini pengikut daripada serigala itu tadi. Kalian. Iya kan, tadi ayat itu kan judulnya apa? Pengajar-pengajar sesat. Artinya mengajarkan kita bahwa kita berhati-hati bahwa ada pengajar-pengajar sesat. Bukan kita di sini, ini pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Jangan kejadian yang ada pada saat itu sampai kepada kita juga. Nah, yang sampai kepada kita ini adalah pengikut serigala domba yang menyamar domba. Kalian itulah Kristen yang adalah pengikut serigala tadi. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yang mengajarkan Kristen atau Katolik di Indonesia ini orang Yahudi atau orang Barat? Menurut semua apa? Kalau saya, setahu saya belajar, sepanjang saya belajar, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia itu dari Belanda dan Jerman. Tak ada orang Yahudi yang datang. Ya memang. Ah, memang. Berarti kalian ini pengikut orang Barat, pengikut orang Romawi, bukan pengikut Yahudi. Yahudi itu domba. Dengar. Dalam firman kan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi maupun dia orang Barat atau orang apa, yang penting firman-Nya itu sampai kepada kami. Bukan kami percaya orang Barat itu, tidak. Kami percaya Yesus. Oke, saudaraku dengarkan saya. Lembutkan hatimu ya. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 15, Tuhan marah kepada Bani Yakub sampai-sampai Tuhan menghambur-hamburkan kemudian Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 Yesus mengatakan apa? Masih banyak juga dombaku di luar dari kandang ini. Siapa domba di luar kandang? Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi.
Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya ada di Papua, maka murid-murid Yesus harus ke Papua mencari umat Israel, bukan mencari warga pribumi dari kita Indonesia, bukan bang. Jadi kalau bani Israelnya ada di Jepang, maka murid-murid Yesus harus sampai ke Jepang. Kemana saja bani Israel itu diserahkan oleh Tuhan, kesitulah kemudian murid-murid Yesus harus pergi. Tapi bukan kepada kita orang Indonesia ini, bukan. Bang, Yesus diutus hanya kepada domba. Bang, Yesus waktu terangkat kan Yesus berkata bahwa pergilah dan sampaikanlah firmanku kepada seluruh semua umat yang ada di bumi. Oh, enggak ada. Bukan umat Israel. Enggak ada Yesus gitu, datang ada. Sudah merubah. Yesus datang sudah merubah, bukan enggak untuk umat Israel saja. Saudaraku, enggak ada itu. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu penegasan Yesus. Adapun perintah pergilah jadikanlah seluruh murid, ya, maksudnya di situ kalau dipaksakan itu adalah perkataan Yesus, maksudnya pergi ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh keturunan Yakub menjadi pengikutku, menjadi muridku. Bukan kepada seluruh manusia, bukan. Makanya Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6, janganlah pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di seluruh penjuru bumi, maka orang-orang Yahudi harus keliling dunia untuk mencari mereka, bukan mencari kita. Itu Bang Suma ada yang bilang kau ke sana itu. Maksudnya Bang? Itu ada yang sampaikan Bang Suma, ayo ke sana. Ke sana mana? Ke sana mana? Itu saudara sudah kelihatan kayak ada hitam jidatnya kan? Udah banyak sholat ini orang. Cocok untuk sujud seperti Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Ayo. Ayo sujud. Hitam dia jidatnya. Itu. Masya Allah. Ini lama-lama dipanggil Ustadz ini abang kini. Iya. Ustadz Muhammad Reba. Dia jadi toko besar nanti di Papua sana, jadi kiai. Amin. Lembutkan hatimu, ya. Bang Reba. Itu lembutkan hatimu. Untuk memberitakan Injil. Aku untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kami. Nah, itu bukan Injil yang kamu beritakan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan Injil. Itu kitab wahyu yang diterima di Patmos. Kalau Injilnya Yesus selama 3 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Coba Anda lihat ya. Hidup kekal itu adalah mereka punya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti ada dua yang harus dikenal. Yang pertama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita kenal. Yang kedua, Yesus harus kita kenal sebagai utusan. Kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Nah, kenapa di Kristen justru Yesus itu menjadi Tuhan? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Bang Suma, kau sudah lari kemana? Tadi kita bahas topik apa? Oh ya, sudah. Oke, kembali ke topik berarti. Dah, ini aku udah jam absen. Mau sholat asar? Mau sholat asar? Absen. Aku mau absen. Kerja di mana, Pak C? Iya. Kau sudah lari dari topik. Kerja di mana, Pak C? Iya, nanti lain kali naik lagi sini, Bang ya. Sampai kita sholat berjamaah, Bang. Antum jadi imam. Siap. Saya jadi makmumnya di belakang, oke? Okay? Di sini sudah jam absen sore. Iya. Kerja di mana, Bang? Oke. Makasih ya Bang. Kantor nanti kita sering-sering nggak dengar dia. Pace kerja di mana? Pace kerja di mana? Nggak dengar dia Bang. Kerja di Papua. Iya, di mana? Di PT apa? Aku jaga-jaga di hutang. Ngeri kali. Tapi itu Bang Reba itu jenggotnya itu sunnah Rasulullah loh. Sunnahnya. Sunnahnya. Bang Juma juga berjenggot kok. Bang Juma ya, juga berjenggot. Orang Papua itu kan mirip-mirip Bunda, Timur Tengah memang orang Papua itu. Bunda, ya, orang-orang kami Arab. Di, kami di Papua ya, kan?
Banyak ya. Juga yang piara jenggot, bukan berarti masuk, bukan berarti kami muslim. Enggak, tampilannya kayak enggak. Muslim, Bang. Iya, itu sunnah, sunnah. Ya, ya. Ya, ya, sering-sering kesini Bang ya. Sering-sering ya. Iya. Mas sering-sering ya, masuk kesini. Bang, Bang Reba ya. Tunggu dulu. Abang jomblo enggak? Abang jomblo enggak? Ya jomblo. Ya. Jomblo ya. Aku juga jomblo, Bang. Iya kan? Ayo. Siapa tahu jodoh kan, Bang? Abang ya, kalau ke Makassar ya. Kontak-kontak Bang ya. Bang, okay. Kalau ke Makassar kontak Abang ya. Kita ya, ketemu aku biasa singgah di Makassar, tapi apa hanya di bandara aja makan sekolah lagi. Kita rumah saya dekat dinas. Bandara Bang. Nanti jumpa-jumpa oh, yeah. Kita. Iya, iya. Oke, baik. Sip. Okay, nanti ajak aku Bang, okay. Bang Reba. Nanti kalau ketemu Bang Juma, ajak aku, kita pergi berdua. Mati meja. Oke ya, bos. Oke, ya. Iya, iya, ya, Bang. Lompat atau turun tangga ini? Terserah, Bang. Boleh, Abang boleh lompat, tapi jangan lompat ke hatiku ya. Iya, 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 iya. Ya. Lompat ke lain hati orang. Ya, oke, okay, Pak C, makasih ya. Pak C, makasih. Aduh. Oke. Okay. Gurunda Paulina ini perlu diberikan obat yang mungkin dosisnya agak sedikit tinggi sedikit Gurunda. Saya sholat dulu dek, lanjut aja dulu asar saya dulu ya. Siap okay, Gurunda. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini belum asar soalnya sini. Oh iya sih Gurunda kan di timur ya. Bang Juma kan Makassar. Udah jam 4 ya. Tempatku ya Pak Mama. Gimana Bang Paulina? Nah ya Bang, gimana? Apa yang dibingungkan gitu loh? Sementara gini Bang Paulina, di dalam Kristen itu saya mau tanya deh, ada nggak siapa yang memerintahkan Bang Paulina untuk menyembah Yesus? Perintah dari siapa itu? Ini versinya Bang ini nanya versinya, yang di dalam versinya Alkitab. Kristen dong, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Bible. Jangan ngarang-ngarang sendiri, sesuai dengan Bible. Ada nggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Dia kalau di secara langsung menyembah Yesus sih nggak ada. Tapi saya baru buka ini kebetulan, terima kasih juga. Saya tadi lihat di Markus 16 atau ayatnya 15, pergilah, sebarkanlah firman. Itu ayat tambahan itu Bang, itu ayat tambahan itu. Abang kayak ya. Abang tukang tulis kitab sini. Oh, nah, ini aku tunjukin. Aku tunjukin. Besarin aku bunda, tunjukin. Bang Ardian Sabunda. Ha. Aku tunjukin, Bang. Gedein Bunda, gedein woi, gedein. Udah. Woi, udah dari tadi woi, udah tengok makannya HP-nya. Oh iya iya iya, sorry. Ini aku sambil nunggu Gurunda ya. Nanti kalau Gurunda udah monitor. Oke ya. Kita buka dulu di sini. Kita buktikan bahwasanya narasi saya enggak ngawur gitu kan. Nah, ini kelihatan kan ya? Sudah kelihatan dari, belum? Dari aplikasinya apa, Bang? Alkitab. Alkitab dah. Alkitab nih. Oh. Ya. Kita cek dulu di Markus 16. Aku tahu itu Markus 16. Itu kajian saya memang. Markus 16. Ini Markus 16 ayatnya sampai 20, benar nggak Bang? Kurang tahu saya Bang. Ya ini loh. Coba di poin yang 15. Oh. Poin coba pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ada di poin ke 15, betul ya? Ya. Oh iya. Nah, ya. Kita cek dulu. Kita cek manuskrip, Abang tahu nggak manuskrip tertua? Jadi manuskrip Bible Anda ini ada, saya punya ini, namanya kodeksnya itu Codex Sinaiticus. Ini manuskrip tertua, kita cek chapter 16. Ya, Markus, kelihatan nggak ini Markus? Si, tunggu, aku mundur dulu ya, mundur dikit. Ntar dulu. Nah, Markus, ini 16 kelihatan Bang? Chapter 16, oh iya Bang, ya.
Oke, ayat-ayat ke 8, ayat-ayatnya hanya sampai berapa, Bang? Coba ya, kita cek. Ini ayat kan verse. Ayatnya berapa, Bang? Maksimal mentok di berapa nih? Mentoknya berapa ini ayatnya? 8. Mari kita cek ya di sini. Ini manuskrip nih, Bang. Ya, ini Markus 16 1 2 3 4 5 6 7 8 berakhir di Audeni, Auden, Epon, Epo, Buntogar. Kita cek ya. Audeni. Nih. Entar dulu. Nah, ini Bang. Mana ya? Ini Bang. Audeni, Auden, Epon, Epo Buntogar. Selesai di Epo Buntogar ayat berapa ini, Bang? Ayat 8. Ayat 9-nya kemana, Bang? Tutupkan ini. Ini garis penutup ya. Benar enggak? Garis penutup ini. Betul? Garis penutup ini selesai. Lalu pindah ke Lukas. Ini Lukas, yang sebelah sini Lukas. Ini Markus. Tuh. Selesai di sini nih. Epo Buntogar. Mari kita cek Epo Buntogar. Betul enggak Epo Buntogar di Markus 16 ayat 8? Kita cek ya nih ya. Ini Markus 16 ayat 8. Ya, aku klik Markus 16 ayat 8, aku cek di Greek-nya, bahasa Yunani-nya ya. Audeni, Auden, Epon, Epo Buntogar. Aku klik. Apa bacanya, Bang? Gar. Ya, betul ya. Jadi berakhir di Epo Buntogar. Saya itu selesai, enggak ada kan? Oke. Selesai, enggak ada kan? Nah, ini Epo Buntogar selesai. Tapi kenapa aku di sini kok A? Kenapa kok ayatnya sampai 20 nih? Padahal di kodeks tertua ini selesai di Epo Buntogar ayat 8 berarti nih, maksimal 8. Ini kalau kita scroll ke bawah, ini langsung kata Lukan. Lukan ini Lukas. Berdasarkan ini bahasanya ya, kata Lukan ini berdasarkan Lukas. Nah, udah Lukas 1 ayat 1 aja nih. Lukas 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 3. Padahal ini berhentinya di apa? Ayat 8. Pun demikian di kodeks Vatikanus ya, aku akan buka di sini. Aku punya kodeks, dua kodeks tertua. Yang satu Sineticus, yang kedua adalah Vatikanus, kodeks tertua juga ya. Kita cek ya. Ini kodeks DVL, Digital Vatikanus Library. Kita akan, nah ini manuskripnya, Bang. Ini manuskripnya ya, Digital Vatikanus Library. Kita cek di Markus tadi. Halaman berapa ini Markus ini? Tunggu. Markus 1303. Oke, 1303. Halaman 1303. Nih. Nih ya, sabar ya. Nah ini. Ya, halaman 1303, betul ya? Nih. Kita cek di sini. Di sini. Kai Audeni, Auden, Epon, Epo Buntogar. Selesai. Selesai kata Markonnya. Kata Markusnya selesai kan? Enggak ada kan? Tuh enggak ada lagi. Tuh. Tuh enggak ada lagi. Habis. Berarti dua kodeks tertua tidak menunjukkan bahwasanya Markus 16 ini ada. Ternyata enggak ada. Tambahan itu, Bang. Ditambahi abad keberapa? Ditambahi abad kelima. Mana ayat, mana dalilnya, mana datanya ini?
ini namanya Codex Bezae. Ini abad kelima. Di sini ditambahkan tiba-tiba ada ayatnya Markus 16. Ayatnya tiba-tiba ada ayat 9. Setelah nih ya Kai. Nah ini setelah Kai Odeni Oden Ipan. Ini ditambah Ipan Epon ya sebenarnya Epo Bontogar. Anastas De Proi dan seterusnya. Ya. Tuh. Tiba-tiba ada ayat 9, ayat 10. Kelihatan enggak? Ayat 11, ayat 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Tiba-tiba ditambahin gitu loh di sini. Di abad keempat Sinaiticus enggak ada, di abad keempat Vatikanus enggak ada, tiba-tiba muncul di abad kelima. Pertanyaan saya, yang sebelumnya enggak ada tiba-tiba menjadi ada, sebutannya apa, Bang? Nah, apa ya? Ya, sebelumnya enggak ada nih. Nih, sebelumnya enggak ada. Nih, sebelumnya enggak ada nih. Tiba-tiba ada. Apa sebutannya? Revisi, Bang. Ditambahin bukan? Direvisi. Loh, sebelumnya enggak ada. Kalau sebelumnya ada dirubah itu namanya direvisi. Sebelumnya enggak ada. Terus ada apa namanya? Ada penambahan dan pengurangan bukan revisi, Bang. Bukan pengurangan, penambahan itu. Iya, kalau revisi itu kan adanya penambahan. Ya, revisi kan penambahan pengurangan. Oke, revisinya penambahan atau pengurangan? Penambahan. Ah, penambahan. Berarti ditambahi kan? Ditambahi, Bang. Ya. Boleh enggak firman Tuhan ditambah-tambahi? Kalau di versinya kalau boleh enggaknya saya enggak tahu, Bang. Saya enggak, juga enggak secara menerima. secara naluri boleh enggak firman Tuhan ditambah-tambahi oleh bukan Tuhan? Naluri. Gini ya, Bang. Iya, secara naluri manusia, secara manusia normal, waras, boleh enggak firman Tuhan, firman yang dikatakan firman Tuhan, boleh enggak yang nambah-nambahi bukan Tuhan, boleh enggak? Jadi kalau menurut Abang Leni, aku nanya susah balik, kali mak, boleh atau enggak gitu, susah kali kenapa? Boleh enggak gitu loh? Saya tak ada hak menentukan boleh atau enggaknya, Bang, karena saya bukan wilayah saya, itu bukan ranah saya. Gitu. Yang mau saya tanyakan gini. Ya ayatnya ya. Aku kasih tahu ayatnya. Saya enggak. Ya ini aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Ini ya. Takut tak bacakan dulu. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Ulangan 4 ayat 2. Kemudian mana lagi nih? Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Boleh enggak firman Tuhan ditambahin, Bang? Yang Abang baca itu kan mungkin dari perjanjian lama, Bang. Oke, okay, mau perjanjian kan baru di... nih, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, okay, Wahyu 22. Aku bersaksi ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Boleh enggak ditambahi kesimpulannya? Apa tadi, Bang? Enggak nampak tulisannya. Abang dengar enggak suara saya? Macet-macet di sini, Bang. Hujan mungkin. Astagfirullahaladzim. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada mereka, perkataan ini, Allah akan menambahkan malapetaka. Boleh enggak berarti? Ya, kalau dari konteks itu bukan masalah boleh, siapa yang menambahkan dapat malapetaka. Itu lah ya, boleh enggak ditambahi? Saya. Boleh enggak berarti? Enggak hak kita yang wah, menentukan boleh pendapat kalau orang yang berani pemahaman Abang kuculuk juga nih orang. Aduh, yang namanya sudah bang, diberikan malapetaka, Bang. Itu tuh otomatis tidak diperbolehkan menambah-nambah, Bang. Iya. Otomatis boleh, Bang. Ya kan loh. Gini loh, Bang.
Gini, malapetaka bang, sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Malapetaka sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Malapetaka itu malapetaka ya. Malapetaka sesuatu yang baik atau buruk? Hah? Loadingnya lama ini. Sesuatu yang baik atau buruk? Iya. Sesuatu yang baik atau buruk? Susah kali mak, orang Indonesia memahami malapetaka susah lama. Kali mak. Aduh, gimana ini? Gimana katanya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai loh, heran saya ini. Maka benarlah kata Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Malapetaka itu sesuatu yang buruk, Bang. Oh, gimana? Loh, lah iya enggak? Okay. Tadi Abang jawabnya iya sih. Enggak, menurut Abang malapetaka sesuatu yang buruk atau baik? Saya enggak mengartikan itu malapetaka. Nah, kan susah Abang. Kali kan? Abang ini kenapa enggak nyambung sih, Bang? Ngopi, karena memang ngopi, berat. Berat untuk mengakui bahwasanya kitabnya udah dirubah-rubah, kitabnya udah ditambahin. Ini ya malapetaka, ini aku kasih tahu nih malapetaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malapetakaan, kesengsaraan, musibah. Baik atau buruk ini? Tapi kita tadi enggak usah pakai KBBI. Eh, mampus. Mampus. Enggak nyambung ditanya baik atau buruk kok. Pertanyaan saya sesuatu yang baik atau buruk malapetaka itu? Saya tidak berani menilai Bang itu buruk apa baik. Loh, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, malapetaka itu suatu kecelakaan atau keselamatan? Jawab. Saya juga bukan ahli bahasa, Bang. Nah, ini saya tunjukkan ini loh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, malapetaka itu sesuatu kecelakaan atau keselamatan sesuai dengan kamus. Ya, yang Abang lihat. Baca. Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, kecelakaan ini keselamatan atau bukan? Ya nggak tahu. Keselamatan. Ya, menurut kamus. Duh. Ya kan bahasa Indonesia ini kan kamus emang. Gimana sih? Oh, berarti kitab Anda tidak sesuai dengan bahasa kaidah bahasa Indonesia gitu. Saya enggak bilang gitu, Bang. Abang sendiri yang ngomong gitu. Enggak, ya saya tanya, kitab Anda sesuai atau enggak dengan kaidah bahasa Indonesia? Saya enggak bisa menilai, Bang. Saya tanya, kitab Anda sesuai atau tidak dengan kaidah bahasa Indonesia? Ini pertanyaan bukan penilaian. Ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu itu sesuai apa enggaknya. Karena saya bukan ranah saya ini orang. Lemot ini ya. Bang, lemot. Gini loh Bang, kalau emang Abang itu mau belajar itu apa ya namanya, otaknya itu dipakai, manusianya tuh digunakan 100% manusia gitu loh. Udah jelas-jelas malapetaka ini adalah sesuatu kecelakaan. Orang yang menambahi firman Tuhan itu akan mendapatkan kecelakaan atau malapetaka. Artinya sesuatu tersebut tidak boleh dilakukan. Paham? Paham gak? Saya ajarin Abang ini. Paham gak? Gak paham Bang. Nah ini kuculuknya ini. Saya sini mau belajar. Dah, kau turun aja ke neraka, kau turun ke neraka, ya, kau turun ke neraka ke Hades, nah, biar ketemu kau sama dewa Hades ke sana tuh. Ya, saya nggak mengajari orang-orang yang di bibirnya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai, wah,